Assalamualaikum. Cara daftar GoPay sekaligus upgrade ke GoPay Plus. Teman-teman bisa pergi ke Play Store lalu cari GoPay. Kalau teman-teman tidak mau repot, teman-teman bisa download melalui link di deskripsi video ini. Setelah terinstall, kita buka. Dan tampilannya seperti ini. Ini kita klik daftar. Setelah itu kita lengkapi data diri kita dari nama, nomor HP, dan lain-lain. Kalau teman-teman punya kode referral silahkan dimasukkan, kalau tidak dilewati saja. Nah setelah itu kita masukkan kode OTP kita yang dikirim. Langkah selanjutnya itu kita klik lainnya. Di sini kita harus memverifikasi alamat email kita. Nah, di sini kita klik verifikasi. Nanti tautan verifikasinya akan dikirim ke alamat email kita. Ini tinggal kita klik verifikasi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Tautan verifikasi telah dikirim. Kita pergi ke email kita. Nah, di sini kita tinggal klik verifikasi email saya. Nah, sekarang verifikasi email sudah sukses. Setelah verifikasi email selesai, saatnya kita klik lainnya. Di sini kita membuat PIN GoPay kita. Ini kita klik, terus kita buat PIN GoPay kita. Terus masukkan ulang PIN-nya. Setelah itu kita akan dikirim nomor kode OTP-nya. Kita tunggu dan PIN berhasil diaktivasi. Terus langkah terakhir yaitu kita upgrade ke GoPay Plus. Caranya kita klik upgrade sekarang. Nanti kita disuruh untuk ini foto KTP kita. Ikuti caranya seperti petunjuk yang diberikan. Setelah itu kita disuruh untuk selfie dengan KTP kita. Ikuti petunjuknya seperti yang dicontohkan. Setelah semua terupload, ini kita kirim dokumen. Ini tinggal klik kirim dokumen. Nah, sekarang upgrade lagi diproses. Ini tinggal kita menunggu. Nanti setelah beberapa jam kemudian, kita akan mendapat inbox yang isinya bahwa GoPay kamu sudah ke upgrade. Jadi upgrade kita sudah berhasil. Sangat mudah dan simple. Terima kasih.